Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya jal jalali wal ikram alladzi akmalta lana min dinil islam summa wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala seiring solawat dan salam kehariban arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana saat ini kita diberi kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu dapat menunaikan solat Jumat di masjid kita ini. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya mengajak kepada kita, marilah sama kita meningkatkan daripada amal-amal takwa kita. Dengan arti kata melaksanakan seluruh perintah yang sudah diperintahkan Allah dan Rasul kepada kita dan menjauhi seluruh larangan yang dilarang Allah dan Rasul kepada kita. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin mengetengahkan salah satu daripada ayat Al-Qur'an yang terletak pada surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ar minha arba'ata hurum. Sekira-kira artinya, sesungguhnya Allah menetapkan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Ini Allah tetapkan ketika ia menciptakan langit dan bumi. Di antara daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita sekarang berada pada bulan Muharram. Muharram ini adalah awal daripada penetapan bulan tahun Hijriah. Ini adalah ketetapan yang diambil oleh khalifah yang kedua, Umar ibn Khattab. Bukan diambil ketika Rasul hijrah. Karena Rasul hijrah itu di Rabiul Awal. Namun ketika beliau wafat, diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, hijrah ini belum ditetapkan mana awal bulannya. Namun setelah khalifah Umar ibn Khattab, dikumpul para sahabat, maka ditetapkanlah Muharramlah awal daripada bulan Hijriah. Kenapa Muharram? Kenapa tidak yang di Rabiul Awal? Karena Muharram ini lebih mudah diingat. Karena setelah selesai menunaikan ibadah akbar, yaitu ibadah haji, di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, masuk Muharram. Maka ditetapkan Umar ibn Khattab lah, Muharram inilah awal daripada tahun baru Islam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang menjadi masalah bagi kita, terkadang Islam ini ada sebahagian tidak hafal dia tentang bulan Hijriahnya. Lebih hafal Masehi, Januari, Februari sampai Desember. Padahal sebetulnya Islam itu dianjurkan juga harus hafal daripada bulan-bulan Hijriah. Dimulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Sawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah dan Zulqa'dah. Ini jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, apa maknanya kita hafal? Karena pada 4 bulan selain Ramadan itu bulan yang dimuliakan. Minha arba'atu hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Mana itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram dan Rajab. Nah, bulan Muharram ini salah satu bulan yang dimuliakan dengan dianjurnya kita melakukan puasa sunat pada 10 Muharram, atau dengan istilah lain adalah puasa Asyura. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, namun apa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan Jumat ini, bahwa sesungguhnya
kita sebagai umat Islam pada bulan Muharram ini, tahun baru Islam kita ini, mari kita berpikir sejenak tentang umat Islam ini. Islam pada saat sekarang bukan lagi bodoh. Islam sekarang ini pintar. Islam pada saat sekarang ini sudah tahu semuanya. Siapa yang tidak tahu Islam kalau solat itu wajib? Siapa Islam yang tidak tahu bahwa judi itu haram? Siapa Islam yang tidak tahu bahwa minum yang memabukkan itu haram? Dosa kemaksiat itu harus ditinggalkan. Kebaikan ibadah harus dikerjakan. Tidak ada Islam yang tidak tahu. Siapa Islamnya pasti tahu. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapakah sebahagian Islam dia tahu solat wajib tidak mengerjakan, dia tahu judi mabuk itu haram tetapi dia kerjakan? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Di mana letak kesalahannya? Kenapa Islam ini ketika ditanya tahu bapak bahwa solat itu wajib, tahu, tetapi dia tidak kerjakan? Ketika ditanya tahu bapak judi itu haram, tahu, tetapi dia kerjakan? Ini yang menjadi adalah masalah yang terlihat di dalam umat pada saat sekarang. Dia tahu wajib tidak dikerjakan, dia tahu itu dosa tetap dikerjakan. Di mana letak kelemahannya? Letak kelemahannya adalah apa yang disampaikan oleh Rasul pada salah satu sabdanya, inna fil jasadi mukhratan alaqah, sesungguhnya pada diri manusia ada segumpal daging. Ija solahat solahat jasadu kullu, ketika daging itu baik maka baiklah manusianya. Wa ija fasadat fasadat jasadu kullu, ketika daging itu buruk maka buruklah manusianya. Ala wahya qalbun, ketahui itu adalah hati. Kenapa umat Islam sebahagian dia tahu wajib solat tak dikerjakan, dia tahu haram ia kerjakan? Karena hatinya berlawan dengan perilaku yang ia perbuat. Maka mari pada bulan Muharram ini, qad aflaha man tazakka wajaka rasma rabbihi fasalla, beruntunglah orang yang membersihkan hati lalu ia ingat kepada Allah dan lalu ia melaksanakan solat. Nah, mari kepada kita jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersihkan hati kita pada awal Hijriah pada tahun ini. Kenapa? Al-Quran sampaikan, inna syaiton adawa, sesungguhnya setan itu musuh. Setan ini kan kemaksiatan. Setan itu adalah kejahatan. Wal bakhdo, dan penghalang. Penghalang dari apa? Anjikrillah, ingat kepada Allah. Wa anis solah, dan solat. Berarti bahwa orang yang menjadikan terhalang dirinya untuk menunaikan ibadah solat adalah dikarenakan kemaksiatan yang ia perbuat. Ali Karoma Wajah pernah sampaikan bahwa maksiat, dosa-dosa yang kita lakukan sebentuk titik hitam di hati. Maka titik hitam di hati itu akan menghalangi daripada menutupi hati seseorang sehingga dia lupa ingat kepada Allah dan malas untuk mendirikan solat dikarenakan kemaksiatan dosa masih ia kerjakan. Maka Al-Khojali sampaikan pada buku Ihya Ulumuddin, Al-Khojali sampaikan bahwa hati itu seperti cermin. Ketika cermin ini setiap hari kita bersihkan, kita lap dari debu-debu yang menempel di permukaan cermin, maka cermin ini akan bersih dan mengkilat sehingga kita bisa bercermin di depan cermin itu dan nampak wajah kita berpancar dari cermin itu. Tetapi kalau debu yang di atas cermin ini kita biarkan, lama kelamaan tidak pernah kita bersihkan, menutupi daripada permukaan cermin dan berkarat, maka kita tidak akan bisa bercermin dan tidak jelas raut wajah kita di cermin karena debu yang menutupi permukaan cermin. Samalah itu dengan hati. Ketika hati jarang kita bersihkan, maka apapun ajakannya, buka surat Al-Anfal, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman, ija jukirullah, ketika disebut nama Allah, apa yang di hati mereka? Gemetar hati mereka. Orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah gemetar. Tetapi tidak jarang orang sekarang ketika mendengar azan tidak ada bergetar hatinya. Seakan-akan berlalu begitu saja. Masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Ketika ada tausiah agama, ceramah-ceramah daripada para da'i, para ustaz mengajak kepada kebaikan, mereka mengatakan iya,
tetapi begitu berlalu mereka enggak kerjakan. Karena masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Kenapa? Dikarenakan di hatinya masih tertutup oleh debu kemaksiatan, dosa yang ia lakukan. Wa ijatul ayat, ketika dibaca ayat-ayat Allah, dibaca Quran, jadadhum imana, bertambah iman mereka. Tetapi tidak jarang orang sekarang ketika mendengar orang membaca Quran, mereka langsung risih dan merasa bosan. Kenapa? Karena hatinya tertutup oleh kemaksiatan dan dosa-dosa. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka jelas kita lihat bahwa kenapa orang tahu sholat wajib, tahu dosa, tahu pahala, tahu kebaikan, tahu yang tidak baik, tetapi lain daripada apa yang mereka kerjakan. Karena di hatinya masih ada titik hitam yang akan menutupi hatinya, sehingga tidak timbul motivasi dorongan terhadapnya untuk melakukan kebaikan itu. Maka pada bulan Hijriah Muharram ini, mari kepada kita, kita bersihkanlah hati kita. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya itu adalah dengan tiga cara. Pertama adalah kita bercermin di depan kaca. Kita lihat diri kita, introspeksi diri kita. Ketika kita lihat sudah banyak kelemahan, kekurangan kita. Dulu rambut kita hitam, sekarang sudah memutih. Dulu mata kita masih bagus, sekarang sudah rabun. Dulu kulit kita kencang, sudah berkerut. Dulu tenaga masih kuat, sekarang sudah berkurang. Ini menunjukkan cerminan bahwa kita perlu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini cerminan pertama. Cara membersihkan hati pertama adalah introspeksi diri. Berpikir. Makanya ketika kita lihat orang-orang sufi dalam lahiriahnya, man aropa nafsahu aropa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Secara lahiriah, bahwa orang yang mengenali dirinya, bahwa dirinya banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak yang harus diperbaiki, maka dia pun ingat kepada Allah karena kekurangan yang ada pada dirinya. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita ini punya kelemahan, kekurangan, banyak kedoipan-kedoipan kita. Siapakah orang yang sempurna? Orang yang mengaku salah dan mengubah kesalahan itu dengan satu kebaikan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka pembersih hati pertama adalah mari kita introspeksi diri, berpikir tentang diri kita, apa makna hidup kita di muka bumi ini, apa yang kita banggakan, apa yang menjadi kita apakan dalam hidup ini, sementara bahwa diri kita lama, makin berkurang yang kita banggakan dan kita miliki. Ini adalah pembersih hati pertama. Pembersih hati kedua, coba cerminkan sekitar kita. Orang-orang yang di sekitar kita, dulu kawan kita masih sebaya dengan kita, masih duduk dan berbicara dengan kita, sekarang dia sudah tiada, dengan arti kata meninggal dunia. Kita lihat tetangga kita, dulu dia sehat walafian, tetapi sekarang dia sudah setruk, terletak. Menunjukkan ini cerminan kepada kita bahwa apa yang kita miliki nanti semuanya akan berakhir. Ambil iktibar dari situasi lingkungan yang ada di depan kita, di belakang kita, di belakang muka depan kiri kanan kita. Ambil iktibar, cerminan. Ini adalah sebagai penyejuk dan pembersih hati kita. Kita pikirkan, bapak itu dulu dia kaya, semuanya serba ada. Sekarang kekayaannya sudah habis, bahkan dia lumpuh. Ini menunjukkan bahwa satu pemikiran bagi kita. Dulu bapak itu sehat, tetapi sekarang dia telah meninggal dunia. Kemarin kita masih bertemu dengannya, sekarang dia sudah meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya cerminan kita terhadap lingkungan menjadikan hati kita bersih. Yang ketiga, cara membersihkan hati itu adalah dengan ibadah. Tapi ingat jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, awal satu kebaikan adalah akhir dari satu kejahatan. Jangan kita menganggap kita bisa menjadi orang baik kalau kejahatan tetap kita lakukan. Tidak akan bisa manusia ini menjadi orang baik selama kejahatan masih ia lakukan. Karena kebaikan itu akhir dari satu kejahatan. Maka berhentilah kita dulu berbuat maksiat, berbuat dosa, baru kita menjadi orang baik. Maka untuk membersihkan hati yang ketiga, tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan kejahatan. Tinggalkan dosa-dosa yang dilarang oleh agama. Ini yang membersihkan hati.
Makanya qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya. Fajaka rasma rabbihi, maka dia menyebut Tuhannya. Fasolla, maka dia mendirikan solat. Maka untuk membersihkan hati yang ketiga adalah dengan menuntun kita kepada satu ibadah. Solat ini kan adalah membersihkan hati. Solat yang kita dirikan ini adalah membersihkan hati. Maka orang yang disampaikan oleh Rasul, bagaimana pendapatmu? Rasul tanya kepada sahabat, kalau seandainya ada di muka rumahmu sungai yang mengalir, engkau mandi di depan itu 5 kali, apakah engkau bersih? Maka sahabat mengatakan, bersih. Seumpama itulah orang yang tidak pernah meninggalkan solatnya 5 waktu, berarti dia membersihkan hatinya. Kita harus ingat, solat itu adalah ruhnya hati. Orang yang solat yang ruhnya tidak hadir, berarti solatnya kurang sempurna. Ruh solat itu adalah kehadiran hati. Niat itu kan di hati. Makanya Allah sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata biqalbis salim. Di hari kiamat nanti kita dihadapkan di depan Allah, tidak berguna harta dan anak kecuali kita datang dengan hati yang bersih, hati yang suci, yang ikhlas. Makanya Allah sampaikan, inna solata, sesungguhnya solat itulah kabiratun, sangat berat. Berat itu mendirikan solat. Illa alal khosiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Hatinya yang bersih, hatinya yang tulus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kita dalam urusan agama ikhlas karena Allah. Siapa yang ikhlas itu? Hatinya yang bersih. Maka untuk itu jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang sudah menunaikan ibadah solat, orang-orang yang sudah berbuat satu kebaikan, meninggalkan satu kemaksiatan, maka akan bersinarlah hatinya. Akan bersinarlah hatinya, akan menerima ajakan, akan menerima daripada seruan. Makanya jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita tidak mesti heran ketika kita rumah ke rumah mengajak saudara kita untuk datang ke masjid, ternyata 200 yang kita ajak hanya 10 orang yang datang. Kenapa? Karena mungkin saja yang 190 orang itu masih tetap ada titik hitam di hatinya. Masih ada titik hitam di hatinya. Bagaimana kita capek untuk rumah ke rumah, pintu ke pintu, mari Pak, solat ke masjid kita bersama. Dia katakan iya. Bukan dia tidak katakan iya, tetapi begitu kita berlalu, tidak beranjak kakinya untuk datang ke masjid. Kenapa? Terhalang oleh dosa-dosa yang dia perbuat, yang belum dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu mari kepada kita, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di bulan Muharram ini, mari kita introspeksi diri kita. Kita nilai pribadi kita sehingga memang betul-betul hati kita ini bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Karena iman yang ada di hati kita ini ada 4 tingkatan. Pertama, yang dikatakan dengan rasa iman. Apa rasa iman itu? Orang yang mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi tidak mendirikan salat. Dia hanya mengucap 2 kalimat syahadat, tapi tidak mendirikan solat. Ini adalah orang yang rasa iman. Ditanya bapak Islam, Islam, tetapi tidak solat, hanya untuk 2 kalimat syahadat. Baru yang kedua adalah kelejatan iman. Apa kelejatan iman itu? Orang yang mengucap 2 kalimat syahadat, solatnya tidak sempurna. Kadang maghrib solat, kadang isya tidak. Kadang maghrib isya, subuh tidak. Yang 5 waktu tidak semua dikerjakan. Ketika ditanya dia Islam, solatnya kadang-kadang 1 minggu solat, 2 minggu gak solat. Ini adalah yang dikatakan kelejatan iman. Terkadang dia enak Islamnya, dia solat. Ketika susah dia tidak solat. Ketika dia banyak uang baru ingat Allah. Ketika susah tidak ingat Allah. Ini adalah kelejatan iman. Yang kedua, yang ketiga, hakikat iman. Apa hakikat iman ini? Orang yang mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan solat. Ketika tinggal 1 saat solatnya, terasa ada yang kurang. Mungkin jamaah sidang Jumat pernah merasakan, apa yang kurang saya? Kira-kira apa kehilangan saya? Kita baru teringat, rupanya kita belum solat zuhur. Ini membuktikan hakikat iman yang ada pada dirinya, bahwa sesungguhnya dia beribadah seakan-akan ibadah itu memang salah satu bentuk kebutuhannya.
Ketika dia tidak sholat satu waktu, dia merasa ada kekurangan, merasa risau, merasa gelisah. Kenapa gelisah saya? Kenapa kekurangan saya? Rupanya teringat belum sholat. Ini adalah sudah termasuk pada tingkat ketiga dari hakikat iman. Yang keempat adalah tingkat yang sempurna, kesempurnaan iman. Siapakah kesempurnaan iman ini? Orang yang beribadah semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ibadah yang ia lakukan bukan karena orang lain. Ada orang sholat, kenapa bapak sholat? Karena saya sudah tua, nanti malu kata orang saya enggak sholat. Kenapa bapak sholat? Karena saya sudah punya menantu, nanti apa kata menantu saya kalau saya enggak sholat? Apa kata orang? Berarti ini membuktikan tidak ikhlas karena Allah. Dia sholat, seluruh ibadah yang ia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, barangkali inilah sekedar isi khutbah kita pada kali ini. Namun sebelumnya kami tarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, mari pada bulan Muharram ini, tahun baru Islam kita ini, mari sama-sama kita membersihkan hati kita. Karena hati yang kotor oleh kemaksiatan dosa yang kita lakukan akan menutupi hati kita sehingga terhalang untuk beribadah. Kita jangan heran kalau banyaknya para da'i, para jamaah-jamaah yang mengajak kepada ibadah, tetapi ternyatanya masih ada saudara kita yang enggak mau. Bukan berarti ajakan kita kurang pas, tetapi mungkin hati mereka masih tertutup dengan dosa. Maka kita jangan lupa terus beramal ma'ruf. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sebahagian kamu mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Ketika kita melarang mereka dari satu kemungkaran, insyaallah kita ajak kepada kebaikan, hati-hati mereka insyaallah diberikan Allah kebersihan. Mudah-mudahan kiranya dengan khutbah yang singkat ini menjadi bahan motivasi kepada kita, sehingga memang betul kita dapat mengajak daripada umat ini ke jalan kebaikan. Dengan catatan, mari sama kita bersihkan dulu hati-hati mereka. Kita bersihkan hati-hati kita. Setelah semuanya hatinya bersih, insya Allah semuanya nanti akan dapat beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan masjid kita ini nanti mungkin subuhnya sama ramainya dengan solat Jumat. Ini yang kita inginkan. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudillahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun udzkurullahal 'azim yadzakkurkum was'aluhu min fadlihi taqwa yahdikum waladzikrullahi akbar wa kimissalah. Thank you.